Face shield harus digunakan pedagang di Pacitan agar bisa cegah corona. Bupati Pacitan Indar Tarto membagikan alat pelindung wajah atau face shield ke pedagang Pasar Minulio Pacitan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada Sabtu 16 Mei 2020. Dalam pembagian face shield tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Yudi Sumbogo, Komandan Kodim Pacitan Letkol Infantri Nuri Wahyudi, Kepala Polres Pacitan AKBP Didik Haryanto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan Didik Alih Wibowo, dan segenap jajaran Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pria yang juga Komandan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 ini mengatakan bahwa alat pelindung wajah ini nantinya digunakan bagi pedagang sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pacitan. Salah satunya supaya kita tidak langsung bersentuhan, artinya jaga jarak ini bisa kita lakukan bersama. Nantinya, kata Indar Tarto, secara bertahap alat pelindung wajah akan dibagikan di pasar-pasar lain di Pacitan. Ya, maksudnya ini adalah salah satu upaya memutus mata rantai COVID-19. Dengan memberikan alat kepada para pedagang, utamanya pedagang makanan, pakai alat ini supaya penutup wajah ini harapannya adalah supaya kita tidak langsung bersentuhan. Artinya jaga jarak ini bisa kita lakukan bersama. Masker untuk melindungi hidung dan mulut. Tapi kalau ini adalah mata. Sehingga mata, hidung, mulut ini tertutup semuanya. Harapannya adalah karena penularan COVID ini lewatnya tiga ini. Ya, kalau kita melihat efektivitas memang sulit. Mengapa sulit menurut saya? Karena banyak orang yang minta. Termasuk bukan pedagang pun juga minta. Ini yang perlu kita evaluasi bersama. Pak, nanti bagi pedagang yang tidak memakai ada sanksi nggak, Pak? Karena kita tahu sendiri pada kadang ada yang gitu. Ya, minimal teman-teman Satpol PP dan dari Dinas Perindustrian Perdagangan ini, Dinas Perdagangan adalah memantau terus mengevaluasi. Seandainya tidak mau memakai, ya dilarang jualan di tempat ini. Kasih face shield nggih niki dari Pak Bupati niku pripun, Pak? Namanya, Pak. Alhamdulillah, ini jaga-jaga dan menjaga kesehatan. Mudah-mudahan wabah yang melanda di Pacitan ini cepat selesai, cepat tuntas. Putro Primanto melaporkan untuk pacitanku.com.